kita akan belajar menggambar anak mulia, anak berseragam mulia, mau berangkat sekolah dengan menggunakan masker. Oke, sekarang disiapkan dulu apa ya yang biasa disiapkan. Pertama, buku gambar. Oke, selanjutnya marker. Boleh marker yang besar seperti ini atau marker yang kecil? Ada nggak yang marker kecilnya ya? Minta sama mama atau papa ya. Marker. Oke, selanjutnya krayon. Nah, krayon. Boleh krayon ini, boleh krayon yang lain, yang penting krayon. Bukan mainan krayon loh ya, tapi krayon. Kenapa? Kalau mainan krayon nanti warnanya beda, indah. Kalau krayon benar belajar, warnanya jadi cantik seperti gambarnya Mr. Tio. Oke, yuk kita mulai belajar menggambar. Buat nongkrong aja.
siapkan dulu, kemudian dibuka. Oke. Yang pertama kita mau warnai wajahnya dulu ya. Apa yang kita ambil? Kita ambil warna apa ya? Satu warna aja yuk, kita main dengan warna krem yuk. Ya, kita main dengan warna krem. Oke. Nah. Baik, kalau warna krem sudah kita ambil, kita gosokkan di wajahnya. Yuk, kita gosok semua. Ya. Cara menggosoknya ini krayon diputer-puter sampai tidak ada putih-putih di tengahnya. Ya, diputer-puter, tepatnya pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Yang penting rata mewarnainya, ya. Ya. Ini tidak keluar dari juga ya. Ini juga sedikit ditekan biar mewarnainya bisa penuh. Semua warna kulit, baik wajah, telinga, ya, tangan, kaki, semuanya warnanya krem semua, ya. Yuk, kita warnai krem semua ya. Nih, ya, kita warnai krem semua. Tempat dan tempat kancing, ya, kancing bajunya. Nih, tawarin di sini.
ada
Oke, ya. Terus kita isi. Kita warnai sedikit dulu untuk warna kepelatuannya ya. Kita warnai sedikit dulu. Nah, kita mau mencampurkan dengan warna lain ya. Dengan warna lain apa ya? Kita ambil coklat muda. Hijau tua ya, kuning hijau toska seperti ini atau hijau tua biasa
tidak apa-apa, ya, sepunyanya, ya. Baik, kita mau menggores di sini. Yuk, buat semak-semak. Gonggong ini. Ya, oke. Silakan dicoba dulu, ya. Yuk, kita akan coba membuat semak-semaknya atau lengkungnya bersambung. Ya. Jadi membuat lengkung-lengkung yang benar itu seperti ini, ya, lengkungnya, ya. Jadi bukan ditarik garis begini. Ini tidak boleh membuat lengkung begini, tidak boleh. Ya. Kalau kita menggambar tidak boleh seperti itu. Tetapi lengkung benar-benar lengkung. 1, 2, 3 yang benar begitu, ya, yang benar garis lengkungnya pelan-pelan disambung pelan-pelan begini, tidak di apa ya, ditarik atau digeret. Nah, gini nanti hasilnya tidak bagus. Ya, itu nanti ini untuk teknik lain, misalnya membuat apa air. Nah, air seperti ini. Kalau ini semak-semak lengkungnya benar-benar lengkung dari bawah, ya, garisnya dari bawah. Dari bawah tarik ke atas, ke bawah lagi. Nah, yang benar seperti ini. Ya, besar kecilnya terserah. Mau besar kecil ini itu lebih bagus. Oke, kita lanjutkan ke semak-semaknya. Ya, setelah ini jadi, kemudian kita buat lagi lengkung di tengah. Pelan-pelan, satu yuk pelan-pelan, nggak bisa ikut. Satu lagi yuk, karena ini dua di bawahnya. Ya, tengah boleh. Ini karena ini biar tidak bolong, ya, tidak bolong. Oke, sudah jadi lengkung-lengkungnya. Baik, sekarang kita warnai yang bawah dengan warna hijau. Toska atau hijau tua. Kita warnai di bawah. Sama warnanya. Caranya sama, diputer-puter, ya. Ini juga. Jadi semak yang di bawah warna hijau toska atau hijau tua. Baik, sekarang kita ambil warna hijau muda. Nah, ya, dengan hijau muda. Nih, perhatikan. Ya, kita warnai di atasnya. Sama seperti tadi, kalau kita ingin menggradasi warna, warna muda dimasukkan ke warna tua, dicampurkan. Ya, istilah jawabnya kita berake gitu ya, biar rata itu kita berake. Ini juga ya, kita berake.
anaknya sudah jadi warnanya hijau. Tuh, ya, ini semuanya sudah jadi. Nah, sekarang biar lebih cantik, kayak saya cantik. Nih, kita buat apa ya? Hiasan juga di atau isian untuk semak-semak, ya, dengan menggunakan warna mereka sama seperti untuk bajunya. Kita buat aja bulat-bulat di sini. Bulat-bulatnya boleh besar, kecil, ya, biar bagus. Jadi tidak sama besar kecil. Lebih cantik lagi. Nah, ini kira-kira anaknya karena ini kena corona mau dikasih masker apa enggak ya? Kalau mau dikasih masker, tadi kan sudah datang dengan senyum ya, mau berangkat ke sekolah dengan senyum. Sekarang karena di jalan kita mau ke sekolah, kita pakai masker ya biar tidak kena debu. Masih menggunakan warna merah ya. Ya, nama apa pakai masker tidak hanya kena debu, biar tidak kena virus juga ya. Oke, ini perhatikan, kita buat garis di sini. Good. Ya. Garis tidur. Dua ya, dari tidurnya terus ditutup pakai garis berdiri. Ya, terus kasih apa? Kasih tali. Wah, ada talinya. Maskernya ada talinya. Di sini juga kasih tali sedikit. Wah, jadi masker. Tapi kok matanya masih bolong? Ya, kita isi dengan warna merah. Warna merahnya buat pinggirnya dulu. Tidak apa-apa. Ya. Maskernya. Nah, tengahnya masih bolong, Mister. Ya, tengahnya sekarang kita ambil warna apa ya? Yang bagus ya. Oh, kasih warna oranye. Terima kasih, selamat mencoba. Bye-bye.